Halo teman-teman, kami dari Tinggir SMA Negeri 15 Medan. Di sini kami akan membahas cara berinternet yang ada nama nih. Yuk bahas. Internet itu apa sih, Mal? Internet merupakan komponen utama yang mendukung aktivitas masyarakat modern saat ini, Ki. Lalu, Mal? Internet juga merupakan teknologi canggih yang dapat memberikan dampak positif atau dampak negatif tergantung penggunanya. Wewe, kalian tahu nggak dampak positif dalam berinternet itu apa ya? Aku tahu. Nah, teman-teman juga harus tahu nih. Dampak positif dalam berinternet adalah untuk sarana konektivitas dan komunikasi, dan yang kedua untuk sarana pengetahuan, informasi, dan sarana hiburan. Jadi, kalau dampak negatif dalam berinternet itu apa? Nah, dampak negatifnya adalah yang pertama, mudah mengakses konten pornografi, yang kedua, sering tersebarnya informasi hoax, dan yang ketiga, menampilkan konten kejahatan. Berikut ini adalah beberapa tips yang aman dalam berinternet. Yang pertama, menjaga privasi sosial media. Yang kedua, jauhi hal-hal yang berbau pornografi. Ketiga, mencari sebelum sharing. Empat, waspadai permainan online yang menjerumuskan dan membuat kita semakin kecanduan. Lima, bijak dalam berkomentar dan bertutur kata yang sopan. Yang keenam, anak harus didampingi oleh orang tua dan mendapatkan pengasuhan di rumah. Dan yang terakhir, ingat waktu dalam menggunakan gadget dan jangan lupa jaga kesehatan kita. Nah teman-teman, udah pada tahu kan cara berinternet yang sehat dan aman? Sekian dari kami. Semoga bermanfaat ya. Salam gender. Salam. Selamat Hari Anak Nasional, Anak Terlindungi Indonesia Maju.